Halo guys, balik lagi bareng Bang Fitri Halo guys, balik lagi bareng Bang Fitri disini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam Sobat Ikan Indonesia. Kali ini tuh Bang Fis agak sedikit beda guys, karena tadi tuh Bang Fis jalan-jalan di ini di daerah Pasar Boyolali ya, namanya Pasar Sunggingan. Nah, Bang Fis dari sana habis nyari kopi guys, nyari kopi di angkringan-angkringan gitu loh. Nah, terus Bang Fis ngadep ke sini, liatin. Ternyata di sebelah sini itu ada kayak gedung gede banget ini. Tulisannya itu kayak gedung ikan gitu loh, kayak apa namanya, pasar ikan Boyolali gitu loh. Tapi masih kosong guys, masih kosong banyak. Tapi ada salah satu ruko yang buka, Bang Fis lihat dari jauh itu ada ikannya. Ternyata toko ikan ini jam berapa nih mas? Jam 12 kurang ya. Jadi gelap banget, kalian bisa lihat ini kalau nggak pakai lightning ini bener-bener gelap. Nggak ada yang buka, memang cuma ada satu ruko yang buka guys. Ada isinya ikan. Kita langsung cek aja ke sana ada apa aja ikannya guys di toko akuarium angker ini, dan kita langsung jalan-jalan yuk. Nah, lihatin tuh. Nah, ini gelap banget, guys. Ini dingin banget anginnya sepoi-sepoi ini. Tuh kan cuma ada satu ruko di sini. Nah, ini tutup dan enggak ada isinya. Pasarnya masih kosong. Masih belum dipenghuni. Nah, kan toko ikan kan kita langsung cek, guys. Misi. Mas. Oh, itu Mas di sana. Halo, Mas. Ye, selamat malam, Mas. Wah, ini masih buka tuh mas ini? Masih. Ya masih buka, oke. Okay. Oh, ada orangnya. Nah, ini dia guys. Oh iya, toko ikan guys ternyata. Wah, aku malah baru tahu di sini ada toko ikan loh mas. Iya mas, ini udah 5 bulan. Udah 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. Jadi memang bagus gak tahu kalau di sini ada toko ikan gitu loh guys. Kita langsung cek dulu ya. Mas, kalau lihat-lihat dulu boleh enggak ini? Boleh. Boleh monggo, tak tinggal di luar guys. Oke, okay, siap mas. Siap, ye. Kita diperbolehkan untuk review guys ini. Oh ini ternyata ada toko ikan di sini. Kita langsung ngecek-ngecek aja dulu ya. Ini ada ikan apa aja ini? Wah, oh sebelah sini guys. Ini ada ikan redfin ya ini ya. Ini redfin yang black ini yang albino ini. Harganya cuma 2.000 guys. Eh gila, murah banget cuk. 2.000-an. Ini ada moli cawang ini mas ya. Kelihatan nggak mas di kamera mas? Kelihatan ya, lihatin guys, 1.000 guys, kita borong ini nanti guys. Edan ini ada blegos, nah ini ada ikan blegos nih, ini ikan beglos, terus ini ada ini lele-lelean mas ini yo, ini TSN, nah ini TSN, ini ada ini apa ini leopard apa sama ini, sama, oh ini yang beda, nah ini guys yang beda guys, oh di sini lewat sini yang jelas guys, ini ada RTC guys. Nah ini ada reptile catfish masih kecil-kecil tuh. Tuh. Oh ini kayaknya ini tokonya ini kayaknya grosir guys. Apa namanya toko grosir yang kita ngambil banyak dapat murah itu loh. Kita ngambil 50 ekor, 100 ekor gitu. Oh ini ada Sumatera ini. Ada Sumatera Green gede-gede banget nih. Kelihatan mas yo. Ini Sumatera, jenis Sumatera Green tapi yang jumbo-jumbo ini guys. Terus ada Lohan. Oh ini ada jenis-jenis Sumatera juga. Sini ada Sumatera albino ya. Ini albino. Terusan ini ada moli platinum. Terus oh ini Sumatera red. Ini Sumatera rednya, ini Sumatera hijaunya yang green. Wedan. Oh, ini memang kayaknya grosir guys ini. Ikan hias gitu loh. Ini ada barbir ya ini ya, ikan barbir apa ini. Oh. Di belakang itu ada koki-koki, ada komet Mas ya. Ada komet. Wah, ini ternyata aku baru tahu kalau di sini ada toko ikan, guys. Wah, coba kita muter-muter sini lagi, guys. Ada apa aja lagi di sini? Nah, ini ada ikan siklit ini apa namanya? Mas, nentinen, Mas ya. Mirip kayak konfik, Mas. Ada nentinen, terus ada lemon, terus ada snow white, terus di bawah ini ada koki-koki gede-gede, guys ya. Koki oranda-oranda apa? Ah iya, oranda ini. Gede-gede ini. Buahnya. Ah, kita kesini ada apa lagi nih? Banyak kokinya ternyata guys. Ini ada, ini manfish nih. Kelihatan nggak mas? Manfish Indonesia ini ya. Tuh,
main fishnya banyak. Si ada koki lagi, terus tuh ada lohan-lohanan. Lohan itu kayaknya jenisnya Bang Fis agak kurang paham sih, cuma mungkin itu kayak SRD, Sencu, Kamfa kayak gitu ya. Nah, itu keren-keren. Terus ini di sini juga koki semua Mas, ini Mas ternyata. Ini ada koki-kokian banyak banget. Wah, terus ada apa lagi di sini? Oh, ini ada koki jumbo-jumbo, guys. Oh, ada apa ini, koi slayer ya? Ini. Kabuto itu, jenis kabuto itu. Ada koki-koki ini cocok juga ini. Kita buat jual lagi di toko bisa ini. Kita nanti nanya-nanya dulu harganya berapa gitu loh ya. Untuk harga-harganya koki-kokinya disapu-sapu. Terus ini ada, ini ada Oscar, guys. Ini ada Oscar Black sama albino ya. Oscar banyak juga di sini. Terus ini udah nyampe pojok terakhir ini, guys. Ini glowfish kubu gede. Wah, induk ini kayaknya. Ini glowfish induk ya. Campur sama Sumatera sama tetra sama yang terakhir di bawah ini ada cichlid. Ini ada Ramirezi, ada Venezuela, Venestus kok Venezuela. Ada lemon sama ada albino, ada platinum. Snow white kok platinum. Oh, ada blue jewel. Oh, ini blue jewel, guys. Nah, ini. Ini kan blue jewel ini. Blue jewel. Wah. Bang Fis enggak nyangka ternyata di dekat pasar Sunggingan Boyolali itu di kayak gedung-gedung pasar ikan gitu ya. Belum beroperasi dengan full ya, tapi ternyata ada toko ikannya di sini, guys. Kita coba langsung nanya-nanya harganya aja ya. Kita ngobrol sama masnya tadi. Nah, ini udah sama masnya ini. Mas, pakai ini enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Maaf loh, Mas, iya. Biar jelas suaranya. Iya. Ini kalau di sini sebenarnya grosir juga tuh. Iya. Khusus grosir malah. Oh, malah khusus grosir gitu. Khusus jadi grosir. Buat teman-teman yang punya toko yang mau, tapi minimal enggak boleh kalau ini ngambil, Mas beli 10.000 grosir enggak bisa. Rp10.000 harus belinya minimal ya 30-50 ekor gitu, guys. Jadi enggak boleh beli satu-satu. Jadi pantesan saya lihat harga-harganya kok beda jauh gitu loh. Akhirnya ternyata grosir gitu loh. Oke, aku mau ngambil ini, Mas. Tadi aku mau lihat ini kok kayaknya murah banget ini ya molinya ini ya. Iya. Ini molinya 1.000 aja jualan di sini ya. Iya. Wah, ecernya 1.000. Oke. Ini aku ngambil 50 ya, Mas. Siap. Tapi kok kayaknya kalau 50 nanggung, guys ya. 100 deh, 100 aja. Siap. Iya. Siap. Kita lari sih. Cuma ini barangnya belum datang semua, Mas. Oh, belum datang semua. Iya, karena kan masih banyak yang kosong gitu. Oke, ini aku 100, Mas ya. Siap. Ini aku ngambil 100 moli-molian ini. Terus aku ngambil ini, Mas. Nah, ini kan tadi ada Sumatera ya ini. Iya. Nah, ini Sumatera hijau ini. Kalau ini satu tank ini ada berapa ekor tuh, Mas? Itu sekitar 200-an, sisa 200-an. Oh, 200 ekor. Iya. Oke. Ini aku sisa ngambil 200. Ini 50. Iya. Terus ini yang merah ini 50. Terus sama yang putih ini 50. Iya, siap. Jadi 50 50 50 nggih. Siap, nggih. Oke, terus apa lagi ya? Aku bingung aku. Soalnya belum datang semua, Mas. Belum datang semua. Oke, ini ada palmas-palmasan cuma Bang Fis masih banyak ya kalau palmas ya. Oke. Terus kalau koki-koki yang besar itu berapa sih, Mas? Yang mana, Mas? Ini, Mas. Nah, yang koki-koki besar ini berapaan tuh ini? Ini sebenarnya koleksian, Mas. Oh, koleksian. Ya, buat display gitu ya, Mas, display. Ya. Display. Oke. Jadi belum dijual ini? Belum dijual. Hansan ada Kabuto SB juga. Ada Kabuto SB. Kalau lohan-lohan di sini tuh dari range berapa, Mas? Oh, ini harganya ya? Iya, 125, 150. Wah, ini jenong-jenong. 150. Oh, jadi 150 sampai 200-an. Nah, ya, itu tapi jenong-jenong sih, keren-keren ini. Oke. Tapi ini advance nanti ada barang-barang baru datang, Mas, nanti, Mas? Ada. Oh, sekitar hari apa, Mas? Nanti Selasa, Mas. Oh, Selasa ya? Selasa datang lagi. Selasa, oke. Yes, nanti Selasa kita tak kesini lagi, kita mau ngecek ikan-ikan terbarunya. Mas, siapa tuh, Mas? Saya kalau Facebooknya saya Sembler. Oh, saya Sembler. Iya, kalau aslinya saya Sarono. Sarono, bukan Sahroni. Sahroni, kamu yakin mau minta itu? Oke. Bang Sembler berarti. Sembler. Oke. Sembler itu dablek ya. Oke. Sampai malam, Mas. Buka kadang 24 jam. Buat teman-teman tuh yang
pengen 24 jam, jam 2 nyari pakan, jam 3 mau setting-setting aquascape, nyari kayu payu di sini lengkap ya, Mas. Iya. Di barat apa timur ini? Timur. Timur Pasar Sumbingan. Di pasar ikan ya tempatnya. Pasar ikan. Cuma belum beroperasi. Iya, sudah cuma masih beberapa tok, Mas. Oh, masih beberapa. Belum semua. Kita mau bungkus-bungkus dulu, habis itu kita baru langsung pulang. Oke. Siap. Oke, guys. Kita sudah selesai packing-packing juga. Ini kita belanja Sumatera Red, Sumatera Hijau, terus ini ada Sumatera Albino. Terus di sini ada Molly Slayer ya, guys ya. Jadi kita belanja 4 kantong, total ini 50 ekor, 50-50, 150 ekor sama ini 100. Berarti 250 ekor kita belanja ikan di toko paling angker di Boyolali ya, di timur Pasar Sumbingan ini. Jam 1 malam baru selesai. Oke, guys. Thank you buat teman-teman nih yang punya rekomendasi tempat-tempat vlog terbaik di daerah Solo, Klaten, Boyolali, Jogja, Salatiga. Kalian bisa komen di bawah, sertakan alamat kalian sama nomor HP kalian. Jadi siapa tahu nanti cocok dan kalian akan dihubungi sama tim Bang Fis. Jadi Bang Fis langsung meluncur ke tempat kalian untuk vlognya. Oke, guys. Sampai bertemu di video Bang Fis selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.